Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Tay marhaban bikum. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi malam ini. Insyaallah kita teruskan pelajaran kita. Untuk malam ini apa kita? Pelajaran apa? Saya ingat enggak kemarin apa? Sorof ya? Taib, sorof. Ini sorofnya yang ikhwan sampai wazan fa'ada ya. Sampai wazan fa'ada ya. Fa'ada berarti sekarang wazan ini fa'ala, kita hapus dulu yang ini yang kemarin kita pelajari. Nah, berarti sekarang masuk ke wazan apa? Setelah fa'ala wazan ini. Kemarin fa'ala fa'ali nomor 9 ya. Kemarin nomor 9. Berarti sekarang nomor 10 af'ala ini ya. Af'ala wazan af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa huwa muf'ilun wa dzaaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alan. Kita ambil wazannya af'ala yuf'ilu. Wazan af'ala yuf'ilu. Pindahkan ke sini. Kecil banget. Nah, ini tambahannya Anda taruh di sampingnya ya, supaya kita bisa melihat tambahannya. Kemudian domain. Baik. Ini wazan af'ala yuf'ilu, kita tasrif ya. Kita tasrif seperti biasa. Tambahannya ini ya. Tambahannya di kolom N. Ini tambahannya sama semuanya. Semuanya sama tambahannya. Jadi untuk semua wazan, tambahannya sama. Semua wazan tambahannya sama. Cuman mungkin nanti ketika masuk ke kata kerja mu'tal atau ajwab atau yang lainnya bukan sahih akhir, mungkin ada sedikit perbedaan perubahan gitu ya.
ada sedikit perubahan, tapi tambahannya sama semuanya. Baik, kita tasrif. Ini af'ala untuk huwa ya. Af'ala untuk huwa. Berarti kalau untuk huma apa? Af'ala, na'am. Tinggal ditambah alif gitu ya. Nah, tinggal ditambah alif. Berarti af'ala. Ini tambahan fil madi yang ini ya. Yang kolom N. Untuk hum? Af'alu, na'am. Sahih. Berarti lamnya ya, lamnya didomahkan karena tambahannya waw sukun. Jadi lamnya didomahkan, tambah waw sukun dan alif. Af'alu. Kemudian untuk hiya, tambahannya apa? Ta ya. Jadi af'alat. Af'alat. Untuk huma, perempuan? Af'alata. Naam. Af'alata. Sahih. Tinggal ditambah ta, fathah, dan alif. Untuk hunna? Nah, untuk kunna, lamnya tinggal disukunkan, kemudian nun fathah, af'alna. Kemudian anta, jadi apa? Lam sukun, tinggal ditambah ta fathah, af'alta. Antuma, antuma apa? Af'altuma. Mas tadi enggak lagi sibuk? Masih tidak masalah. Juga, kalau sibuk enggak apa-apa, enggak masalah. Baik. Untuk antum af'altuma ya. Untuk antum apa? Af'altum. Naam. Af'altum. Untuk anti apa? Af'alti. Af'alti. Sukun ta kasrah. Kemudian untuk antuma, af'altuma, gitu ya, af'altuma, na'am. Antunna, af'altunna, antunna, af'altunna. Lamnya sukun, ta, doma, nun, fathah. Af'altunna. Ana, apa? Af'altu. Nahnu, af'alna. Nahnu af'alna. Mafhum enggak? Ada pertanyaan? Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita teruskan. Mafhum ya insyaallah. Kalau mafhum kita teruskan ke fi'il mudhari. Tapi yang lainnya pada sibuk ya. Tapi enggak apa-apa. Kita teruskan ke fi'il mudhari. Untuk huwa yuf'ilu. Ini seperti ini ya. Jadi wazannya fi'il mudhari yuf'ilu pasti begitu. Kalau ada fi'il madinya af'ala, pasti fi'il mudharinya yuf'ilu. Tapi yuf'ilu itu untuk huwa. Kalau untuk huma, jadi apa? Depannya huruf ya, ininya tambahannya. Nah, jadi yuf. Nah, lamnya fathah tambah alif dan nun kasrah. Yuf ila nih. Hum. Jadi apa tambahannya? Waw sukun dan nun fathah. Yuf ilun. Yuf ilun. Oke. Af yuf'ilu yuf'ilani yuf'ilun. Harakatnya jangan dirubah, tinggal ditambahin aja tambahannya. Untuk hiya apa depannya tinggal diganti dengan huruf ta ini ya. Tuf'ilu. Nah itu suara suara siapa tuh? Kayak kenal. Kemudian antuma huma apa? Huma depannya huruf ta ya. Kemudian ujungnya lam fathah alif dan nun kasrah. Tuf ila ni. Hunna apa? Hunna apa? Tinggal depannya huruf ya, huruf akhirnya disukunkan tambah nun fathah. Yuf'ilna.
Bisa enggak ini? Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Bisa tidak? Bisa ya. Tidak, teruskan. Anta. Anta apa? Depannya huruf ta. Depannya tinggal diganti huruf ta. Jadi tuf'ilu. Anta tuf'ilu. Antuma. Apa? Iya, depannya huruf ta, ini tambahannya ya. Depannya huruf ta, kemudian ujungnya lamnya dipathahkan karena tambahannya alif dan nun kasrah. Berarti ini lamnya kita pathahkan, ditambah alif dan nun kasrah. Antum. Antum depannya huruf ta sudah, belakangnya tambahannya waw sukun dan nun fathah. Tuf'iluna. Kemudian anti. Anti depannya huruf ta, belakangnya ya sukun tambahnya, maka lamnya dikasrahkan, tambah ya sukun dan nun fathah. Menjadi tuf'ilina. Kemudian antuma menjadi lamnya fathah, alif dan nun kasrah, tuf'ilani. Dan kemudian antunna apa? Lamnya disukunkan, tambah nun fathah, tuf'il. Untuk anak? Untuk anak depannya diganti dengan hamzah, tuf'ilu na'am. Untuk nahnu, nuf'ilu saya. Tuf'ilu, nuf'ilu. Paham tidak? Paham? Pak Johan, Pak Johan? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? InsyaAllah. Sudah tinggal 3 orang lagi ya yang aktif. Paham tidak? Paham insya Allah ya. Gimana nih yang Ikhwan kita ya? Kan yang Ikhwan banyak kesibukan. Tapi untuk isim fa'il, ya. Untuk isim fa'il itu caranya diambil dari fi'il mudhari, ya. Caranya diambil dari fi'il mudhari, kita ambil fi'il mudhari-nya ini yuf'ilu. Kemudian huruf awal diganti dengan mim dhammah gitu ya. Mimnya selalu dhammah. Di sini sudah dhammah sebetulnya. Berarti tinggal diganti huruf ya-nya dengan mim. Atau kita buang dua-duanya diganti dengan mim dhammah. Sebelum akhir dikasrahkan dan di sini sudah kasrah sebelum akhirnya yaitu huruf ain sudah kasrah. Kemudian tanwinkan akhirnya. Tinggal tanwinkan akhirnya berarti muf'ilun. Muf'il. Ana ulangi lagi. Cara membuat isim fa'il, yang pertama ambil fi'il mudhari, kita ambil fi'il mudhari-nya yuf'ilu. Langkah berikutnya, huruf awal diganti dengan mim dhamma, kita hapus huruf awalnya, hapus huruf awalnya, ganti dengan mim berharakat dhamma. Kemudian sebelum akhir kasrahkan, nah di sini sebelum akhirnya huruf ain, dan dia sudah kasrah, tidak usah dirubah lagi. Kemudian tanwinkan akhirnya. Berarti akhirnya ditanwinkan. Menjadi muf'ilun. Okay. Jadi muf'ilun. Naam, bisa? Itu perubahan isim fa'il itu berlaku untuk semua bentuk. Naam. Untuk semua kata kerja yang lebih dari 3. Untuk semua, ya, untuk semua kata kerja yang lebih dari 3. Dari 3 ya, lebih dari 3 ya. Jadi 4 ke atas itu maksudnya. Kalau yang 3 itu wazannya fa'il gitu. Kalau yang dari 3 itu wazannya fa'ilun atau fa'ilun. Nanti ada yang begitu. Itu yang 3 huruf. Tapi kalau 4 ke atas selalu begini caranya. Caranya huruf pertama diganti dengan mim dhammah. Sebelum akhir, ya, sebelum akhir maksudnya huruf sebelum terakhir dikasrohkan, tanwinkan akhirnya, gitu. Dia untuk ini af'ala yuf'ilu muf'ilun. Istaghfara yastaghfiru mustaghfirun.
Kemudian misalkan yang lainnya apa? Amana yu'minu berarti mu'minun. Aslama yuslimu muslimun, gitu. Syahada yushahidu musyahidun. Seperti kayak gitu semuanya sama. Ada pertanyaan dulu, silakan. Jadi aslama itu dari Allah. Apa? Iya, apa yang muslim dari aslama berarti itu? Iya, muslim dari aslama, na'am. Muslimun dari aslama yuslimu islaman muslimun. Gitu. Aslama yuslimu islaman muslimun. Gitu. Asalnya kita tahu, jadi muslim itu asalnya dari mana. Ya. Dan maknanya juga kita akan tahu. Naam. Mas Lazi lagi sibuk. Suaranya jelas. Pecah-pecah Mas Rozi suaranya. Nah, enggak jelas ke sini Mas Rozi. Suaranya enggak jelas. Atau di chat aja Mas Rozi. Kalau mau bertanya di chat aja enggak apa-apa. Karena enggak kedengaran jelas sini. Chat aja enggak apa-apa ya. Nanti yang jawab insyaallah. Taib. Berarti isim fa'ilnya yaitu muf'ilun ya. Wazan af'ala yuf'ilu isim fa'ilnya muf'ilun. Ini untuk satu orang laki-laki. Untuk dua orang, itu tambahannya, ingat kaidah musanna ya. Tambahannya, taib. Alhamdulillah kalau jelas. Kalau ada pertanyaan silakan di chat ya, gak apa-apa. Untuk dua orang, ini mufilun untuk satu orang laki-laki ya. Untuk dua orang, tambahannya sama ya. Tambahannya sama. Dengan yang pertama kita pelajari, yaitu alif dan nun kasrah. Berarti lamnya dipathahkan, nah, tambah alif dan nun kasrah. Mufilani. Gitu. Mufilani. Kemudian untuk jama, tiga orang ke atas, ya, laki-laki, tambahannya adalah waw dan nun pathah. Kaidah jama mudzakkar salim. Maka karena tambahannya wawu, lamnya domahnya satu ya. Tanwin enggak ada di domah, enggak ada di tengah. Tambah wawu sukun dan nun fathah berarti muf'iluna. Untuk perempuan satu orang tinggal ditambah ta' marbutoh. Jadi muf'ilun lamnya dipathahkan, huruf terakhirnya dipathahkan, tambah ta' marbutoh tanwin, muf'ilatun. Itu untuk satu orang perempuan. Kalau untuk dua orang tinggal dibikin kaidah musanna muf'ilatun berarti ditambah lamnya fathah tak fathah alif dan kasrah muf'ilatani itu dua orang. Untuk jama mu'annas tinggal lamnya dipathahkan tambah alif dan tak ta'nis muf'ilatun dan ke bawahnya sama semuanya sama ke bawah sampai ana nahnu semuanya yang penting kaidahnya dilihatnya yang dilihatnya adalah jenis dan jumlah gitu ya. Kalau jenisnya laki-laki berarti yang atas tiga ini. Kalau jenisnya perempuan yang bawah tiga ini dan lihat jumlahnya berapa. Kalau laki-laki satu orang berarti yang paling atas dua orang tengah, kemudian tiga orang ke atas muf'iluna. Perempuan satu orang muf'ilatun, dua orang muf'ilatani, muf'ilatun ini untuk tiga orang ke atas perempuan. Untuk anta antuma sama, semuanya sampai ana nahnu. Misalkan untuk anta, lihat jenis dan jumlahnya. Anta jenisnya laki-laki. Berarti kita mengacu ke atas tiga ini. Jumlahnya berapa? Satu. Oh, berarti satu berarti muf'ilun. Antuma, laki-laki dua orang. Oh, berarti laki-laki dua orang yang ini. Muf'ilani. Antum, laki-laki tiga orang ke atas. Berarti muf'iluna. Anti juga sama ini. Anti juga sama, tinggal dilihat jenis dan jumlahnya saja. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita teruskan ke isim. Ini tambahan isim fa'il ya. Ini ada tambahan isim fa'ilnya, nggak tulis di sini. Nggak masalah ya, karena kita sudah belajar. Kita langsung ke fi'il amr. Fi'il amr, tambahan fi'il amr. Tambahan fi'il amr. Fi'il amrnya berarti kolom F ini. Cara membuat fi'il amr, ini ada agak berbeda sedikit ya. Caranya kita ambil dari fi'il mudhari',
taruh di sini, fi'il amr tadi kolom F. Nah, ambil dari fi'il mudhari. Kemudian untuk wazan ini ya, khusus untuk wazan af'ala yuf'ilu. Ini fi'il amrnya ada agak berbeda sedikit. Jadi enggak kayak biasanya. Untuk wazan af'ala yuf'ilu, cara membuat fi'il amrnya, yang pertama diambil dari fi'il mudhari, sudah. Untuk anta ya. Kemudian huruf pertama ganti dengan hamzah fathah. Jadi huruf pertama biasanya kan dihapus gitu ya. Ya, ini juga dihapus sama, cuman gantinya dengan hamzah fathah, bukan hamzah wasl ya. Jadi untuk wazan af'ala yuf'ilu, huruf pertama dibuang dan ganti dengan hamzah fathah. Jadi tu-nya kita buang, ganti dengan hamzah berharokat fathah, a. Kemudian sukunkan akhir, selesai. Gitu. Berarti wazannya af'il. Ya. Kata perintahnya untuk anta, af'il. Bisa? Ada pertanyaan? Ana ulangi lagi ya, ana ulangi lagi biar lebih jelas. Cara membuat fi'il amr dari wazan af'ala yuf'ilu cuma satu ini ya, yang berbeda. Caranya yang pertama diambil dari fi'il mudhari, kita ambil fi'il mudhari-nya. Pindahkan ke sini. Kemudian hapus huruf awal. Hapus huruf awal ganti dengan hamzah fathah, ganti dengan hamzah fathah. Setelah itu sukunkan akhir, udah selesai. Berarti fi'il amrnya af'il. Fi'il amrnya af'il. Kemudian ada tambahan fi'il amr. Tambahan fi'il amr saya tulis di sini ya biar lebih mudah, enggak masalah. Tambahan fi'il amr untuk orang kedua, dua orang, antuma maksudnya. Untuk antuma tambahannya adalah alif. Ya, tambahannya alif. Jadi af'il. Af'il, karena tambahannya alif, maka lamnya dipathahkan. Maka lamnya dipathahkan. Atau kalau mau ditulis, nggak masalah di sini. Jadi kita tulis dulu. Pathah. Kemudian alif. Gitu ya. Jadi maksudnya ini garis-garis bawah ya. Pathah. Maksudnya huruf terakhirnya dipathahkan. Kemudian tambah alif. Boleh, nggak masalah. Supaya lebih mudah. Untuk antum, tambahannya adalah dommah. Domahkan dulu, kemudian ditambah waw, sukun, dan alif. Jadi yang tadinya af'il, berarti lamnya kita domahkan, tambah waw, sukun, dan alif. Af'ilu. Af'ilu. Gitu. Untuk anti tambahannya adalah dikasrahkan huruf terakhirnya, kemudian ditambah ya, sukun. Ya. Tadinya dari af'il, berarti lamnya kita kasrahkan, tambah ya sukun, af'ili. Untuk antuma perempuan dua orang, tambahannya sama dengan antuma laki-laki, yaitu dipathahkan, kemudian ditambah alif. Jadi kita pindahkan saja af'ila, lamnya dipathahkan, tambah alif, af'ila. Untuk antunna, tambahannya adalah nun fathah. Berarti kalau tidak ada perubahan, ini nun fathah langsung saja, tambahkan nun fathah. Jadi af'il, tinggal ditambah nun fathah, berarti af'il. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Sampai fi'il amr? Tidak ada, jelas? Jelas ya. Kalau jelas, kita teruskan ke fi'il nahyi. Fi'il nahyinya, caranya itu diambil dari fi'il mudhari. Fi'il nahyi di kolom D ya. Diambil dari fi'il mudhari, kita ambil dari fi'il mudhari sini. Kemudian depannya ditambah la. La nahya namanya. Semuanya tambah la. Ditambahlah. Setelah ditambahlah,
jazmkan akhirnya, gitu ya. Karena la nahiyah ini termasuk huruf jazm, maka yang ini fi'il nahi namanya dijazmkan akhirnya, gitu ya. Jazmkan akhirnya. Cara menjazmkannya khusus untuk anta, ya. Khusus untuk anta. Artinya khusus untuk fi'il mudhari yang belum ada tambahan, ya. Yang belum ada tambahan, cara menjazmkannya adalah disukunkan. Maka la tuf'il. Kemudian cara menjazmkan untuk antuma, antum, anti, antuma, ini empat tengah ini, ya, yang empat tengah ini, caranya adalah buang nunnya. Jadi cara menjazmkannya, ya, di namanya hadfun nun, dibuang huruf nunnya karena termasuk ke al-af'al al-khamsah. Jadi ini antuma buang nunnya, untuk antum dibuang nunnya ditambah alif, jangan lupa untuk antum, ya, khusus untuk antum. Untuk anti dibuang huruf nunnya, untuk antuma dibuang huruf nunnya. Dan untuk antunna, dia dibiarkan seperti itu saja, ya. Karena dia termasuk ke kata kerja atau fi'il mudore mabni. Ya. Karena termasuk ke fi'il mudore mabni. Dia sudah selesai gitu ini. Berarti untuk wazan, af'ala yuf'ilu seperti ini. Ada pertanyaan silakan sampai sini. Silakan ada pertanyaan. Jelas tidak ini? Jelas ya, insyaallah. Yang lainnya jelas ya? Tidak? Ya, insyaallah. Ya. Insyaallah ya. Nah. Kita ngambil contoh. Contohnya dari wazan af'ala yuf'ilu muf'ilun, ya. Af'ala yuf'ilu muf'ilun, kita harus tulis masdar dulu di sini. Ya, kita ini isim fa'il kita pindahkan ke pinggirnya. Isim fa'il kita pindahkan ke pinggir. Di sini kita tulis masdar. Di sini kita tulis masdar. Masdar, ya. Ini. Karena masdarnya penting ini. Sering keluar. Masdarnya yaitu af'ala yuf'ilu if'alan, pakai hamzah, ya, hamzah kasrah. Ke hamzah kasrah if'alan. Jadi kasrah if'alan. Nah, if'alan. Kelihatan jelas, ya. Nah. Apa? Kalau cara merubahnya atau emang udah dari sana seperti? Kaidahnya seperti itu, nah. Di sananya disorofnya begitu. Jadi af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun, kayak gitu. Masdarnya begitu. Nah, isim fa'il itu caranya dari ana sendiri. Dari ana sendiri, ya. Ya, kan ada apa kayak ada step-stepnya aja. Untuk masdar tidak, ya? Untuk masdar tidak, nah. Karena masdar berbeda-beda, banyaknya masdarnya banyak beda-beda. Jadi setiap wazan beda-beda masdarnya. Anda belum bisa ngambil kaidah. Untuk masdar, nah. Jadi kada. Nah. Nah, anak gak jelas sudah maksudnya. Kurang jelas. Nah, baik. Coba anak ulangi lagi. Untuk masdar, anak belum bisa ngambil kaidah sendiri, ya. Belum bisa ngambil kaidah sendiri karena setiap wazan masdarnya berbeda-beda, tidak ada yang tetap, gitu ya. Jadi masdar kita tahunya dari bantuan kamus juga. Selain dari wazan ini, selain wazan yang sudah kita hafal, pahami, jadi nanti bantuan kamus juga. Jadi seperti ini misalkan af'ala yuf'ilu if'alan, ini masdarnya yang kalau kita sudah paham, sudah hafal, pasti masdarnya if'alan salah satunya. Mungkin ada masdar yang lainnya. Mungkin ada masdar yang lain. Jadi masdar itu tidak terbatas. Jadi ada yang lainnya. Seperti misalkan seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan, yang kita pelajari fa'lan saja, tapi ada yang lainnya selain itu, ya. Di untuk masdar anda belum bisa ngambil kaidah khususnya. Karena berbeda-beda.
Kalau isim fa'il semuanya sama. Empat huruf ke atas isim fa'ilnya seperti tadi cara membuatnya. Ya. Fi'il mudhorinya tambahannya sama. Maka kita ngambil kaidah, satu kaidah cukup untuk semua wazan. Fi'il madhi juga sama tambahannya, isim fa'il tambahan isim fa'il sama, fi'il amr cara merubahnya sama, hanya berbeda sedikit tadi seperti ini. Ada perubahan sedikit. Fi'il nahyi juga sama tambahannya, caranya jazmkan gitu ya. Cara menjazmkannya yaitu yang pertama, kalau belum ada tambahan waw jamaah ataupun alif itsnain, dia disukunkan. Dan kalau kata kerjanya termasuk ke al-afal khamsa, maka dibuang huruf nunnya, namanya hadaf nun. Gitu. Coba kita ngambil contoh. Ini contohnya, af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun af'illa tuf'il. Contohnya, aslama yuslim. Mana tulis di sini ya. Aslama yuslim, ini contohnya. Sering kita dengar kata aslama ini. Begini saja kita sudah tahu ya. Jadi, kita tahu kata aslama, satu kata saja, aslama gitu saja, kita tahu semuanya. Kalau sudah paham, solofnya ini. Atau misalkan kita tahu nih kata muslim. Kata muslim misalkan. Kita sering dengar muslim. Muslim itu dari kata apa sih asalnya? Muslimun. Oh, muslim. Pasti asalnya dari kata-kata aslama. Yuslimu. Islaman. Muslim. Muslimatun. Muslimuna. Muslimatun. Aslim, la tuslim, aslamtu, aslamna, yuslimun. Nah, itu ya. Tahu. Jadi, satu kata, kita bisa tahu semuanya. Yang penting masih dalam satu konteks, masih dalam satu wazan, itu kita tahu artinya. Dan ketika kita mencari di kamus, ini nggak akan ada di kamus yang namanya misalkan af'ala, maksudnya misalkan kalau dari kalimat aslama ya, berarti aslama ada alifnya, itu nggak akan ketemu di kamus. Harus cari dasarnya dulu. Misalkan dalam buku bahasa Arab kita sering menemukan yu'minun, misalkan ya, yu'minun. Dalam kamus nggak akan nemu, kecuali kamus-kamus biasa. Ya. Kamus yang asli bahasa Arab, seperti Mu'jam Wasit, misalkan yang lainnya, itu pasti kita harus cari kata dasarnya dulu. Gitu ya, harus cari kata dasarnya dulu. Baik, kita tulis ini berarti aslama fi'il mudhorinya yuslimu gitu ya. Fi'il mudhorinya yuslimu. Kemudian ada juga amana. Ya. Amana tulisannya nah tulisan seperti ini enggak masalah ya, biar tidak keliru. Amana. Amana ini juga sama wazannya af'ala. Berarti fi'il mudhorinya yu'minu gitu ya. Amana yu'minu. Asalnya a'mana gitu ya. Yu'minu. Amana yu'minu ya. Ini a-nya panjang, asalnya hamzah yang kedua itu sukun. Jadi a'mana yu'minu gitu ya. Kemudian masdarnya yang aslama yuslimu, masdarnya berarti islaman gitu ya. Jadi Islam di sini asalnya islaman. Kalau amana yu'minu berarti masdarnya imanan. Nih, yang tahu seperti ini kita bisa membahas tentang tajwid juga sama. Jadi iman itu apa tuh? Iman ini apa nih? Dia kalau misalkan dikaitkan dengan tahsin ya. Iman ini hukumnya apa? Apakah dia mad tobi'i atau mad badal? Nah, kalau seperti ini, kita tahu dasarnya, kita akan tahu, akan bisa menjawab. Oh, imanan itu asalnya dari kata-kata a'mana yu'minu i'manan. Gitu asalnya. I'manan. Gitu ya. Kemudian hamzah yang kedua dibadalkan, digantikan dengan ya, sesuai dengan harokat hamzah yang pertama kasrah. Jadi bacanya panjang, bukan imanan, tapi imanan. Jadi itu mudbadal. Ada pertanyaan dulu sama sini? Paham tidak ini yang kita bahas selama ini?
Paham ya? Dia sayangnya Mas Rozi enggak ada. Kalau dia kan berarti staff itu jarang ada staff. Negeri jalan. Anak kedengeran negeri jalan. Mas Rozi enggak kedengeran jelas ya. Di chat aja enggak masalah Mas Rozi atau enggak jelas. Yang lainnya paham yang lainnya? Taip. Paham ya insya Allah. Anda bingung nih. Apakah paham atau benar-benar? Karena hanya dua kemungkinan. Yang pertama paham, benar-benar. Yang kedua sama sekali tidak paham. Kalau biasanya, kalau... kedengaran nggak yang lainnya? Anda nggak kedengaran jelas? Mungkin lagi di jalan nggak masalah. Naam, alhamdulillah. Apa? Yang kolom dia tadi Islaman, iman. Nah, masdar. Ini masdar ya. Ini enggak sesuai ini tambahnya enggak sesuai. Nah, jadi ini fi'il madi, fi'il mudhari, masdar ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar gitu ya. Disesuaikan dengan yang ini contoh. Kita warnain ya biar tidak salah paham nanti. Nah. Jadi ini fi'il madi, fi'il mudhari, masdar gitu ya. Kemudian isim fa'ilnya berarti ini tinggal di sini ya. Jadi muslim nih, yuslimu, kita ambil ke sini. Huruf depannya ganti dengan mim domah. Kita ganti mim domah. Sebelum akhir kasrohkan, sudah kasroh dia. Berarti tidak usah dirubah lagi. Kemudian akhirnya tanwinkan, berarti muslimun. Nah, dari sini. Amana yu'minu juga sama. Yu'minu kita ambil dari kata-kata yu'minu. Untuk isim fa'ilnya, huruf awal ganti dengan mim domah. Mim domah. Huruf sebelum akhir kasroh kan sudah kasroh, tanwinkan akhirnya, berarti mu'minun. Nah, gitu. Tinggal diuraikan ke bawah, muslimun, muslimani, muslimuna, muslimuna, berarti untuk jamak, mudzakkar. Muslimatun, itu perempuan satu orang, muslimatani, dua orang, muslimatun, tiga orang ke atas. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Nanti, kenapa jadi muslimina? Kan kita tadi muslimuna, tapi sekarang kenapa muslimina? Nanti kita akan belajar di nahwu itu. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Paham gak ini yang kita pelajari malam ini? Apa lagi kira-kira contohnya selain ini? Akhraja yukhriju ya. Akhraja yukhriju juga sama. Artinya mengeluarkan. Intinya yang wazannya seperti ini sama semuanya. Akhraja, kalau dituliskan akhraja berarti pasti yukhriju, sudah. Apalagi, coba ada lagi. Lihat contohnya. Adhaba yudhibu. Adhaba yudhibu, mempergikan gitu ya. Yudhibu. Banyak ya ini. A'ta yu'ti abana ajaba aisar. Ajaba yujibu tuh ya. Ajaba yujibu sulhama. Sering kita dengar. Ajaba yujibu. Akrama yukrimunam. Aw'ada amadda. Nah. Banyak. Intinya paham gak ini perubahannya? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau paham, alhamdulillah. Paham? Paham ya? Paham, insyaAllah. InsyaAllah paham, alhamdulillah. InsyaAllah paham, insyaAllah. InsyaAllah, alhamdulillah. Sekarang jelas. Baik. Dah turun. Dah turun. Baik, bisa. Adkhala juga sama ya. Adkhala artinya memasukkan. Anzala. Ini sering. Anzala. Anzala. Sering kita dengar dalam Al-Quran anzala. Anzala beda dengan nazala ya. Kalau nazala artinya turun sendiri gitu ya. Jadi orangnya yang turun. Kalau anzala artinya menurunkan. Makanya inna anzalna. Inna sesungguhnya kami anzalna berarti ini dari kata anzala untuk nahnu fil madi. Berarti anzalna kami menurunkan. Gitu ya. Kami menurunkan. Angzal tu saya turunkan. Angzala fi. Angzala sakinata fi kulubimu.
Nah, anzalah sakinah atau menurunkan sakinah, gitu ya. Artinya memberikan sakinah. Kemudian a'ta yuti, cuman a'ta yuti kita belum masuk ke situ ya. Itu kata kerja yang memiliki huruf illat, mu'tal, mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Nah, so. Tapi pada lagi silakan. Contohnya apa selain ini? Yang sering kita temui dalam Al-Qur'an. A'ta yuti sudah, anzala yunzilu akhraja yukhridu adkhala adkhala yudkhilu. Kemudian akrama yukrimu itu ya, akrama yukrimu, ahrama yuhrimu itu ya, ahrama yuhrimu. Nah, ini yang sering kita ketahui muhrim. Nah, ini dari kata-kata ahrama yuhrimu itu ya. Ahrama yuhrimu artinya ihram. Nah, ihram itu masdarnya. Ahrama yuhrimu ihraman. Artinya apa? Berihram. Gitu ya, berihram. Jadi muhrim itu isim fa'il dari wazan ahrama atau dari fi'il ahrama yuhrimu ihraman muhrim. Jadi muhrim itu yang sering kita salah itu ya. Muhrim itu artinya bukan apa? Kalau kita itu artinya apa ya muhrim? Bukan muhrim itu apa maksudnya? Bukan muhrim, bukan saudara gitu ya. Bukan saudara gitu ya. Bukan mahram. Naam, jadi yang benar itu mahram gitu ya. Bukan mahram, bukan muhrim. bukan muhrim. Maksudnya katanya kita nyebutkannya bukan muhrim tapi mahram itu yang benar. Aqraba yuqribu. Aqraba yuqribu, naam. Aqraba yuqribu artinya mendekatkan. Aba'ada. Aba'ada yub'idu menjauhkan gitu ya. Ab'id atau adhib apa? Aksana. Aksana apa artinya? Ahsan taqwim. Oh, ahsana saya. Ahsana yusil. Ahsana yusil, naam. Bukan aksana tapi ahsana, naam. Aglaba yuglibu. Aglaba yuglibu, naam, mengalahkan. Askoto sahih, menjatuhkan. Naam. Itu yang seperti itu masuk ke sini ya. Askoto artinya askoto jatuh ya, bisa jatuh atau menjatuhkan tergantung kalimat ini. Askoto, tapi yang lebih tepatnya askoto menjatuhkan. As'ala yus'ilu. Nah, sohe as'ala yus'ilu is'alan gitu ya. As'ala yus'ilu, kalau as'ala yus'ilu cuma yang sering digunakan itu sa'ala dan tasa'ala, biasanya itu yang sering, tapi as'ala juga ada ya. As'ala. Tapi as'ala artinya sama ya, bertanya kalau as'ala. Aba'ada, nah menjauhkan. Nah, gitu. Nah, Masya Allah, gampang ya, Insya Allah. Sudah berapa kita wazan yang sudah kita pelajari? Sudah sampai terkena. Ini. Sudah sampai 10 ya, baru 10 ya gitu ya. Masya Allah, 6 lagi. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla, istaf'ala. 6 lagi berarti ini kita harus pelajari ini ya. Dan ini belum semua ya, masih ada sedikit lagi yang belum ana cantumkan ke sini. Ini baru sampai 16. Kalau enggak salah 18 lebih ya kalau enggak salah. Kita cukup sampai sini ya. Dan sekarang untuk pertanyaan saja, pelajarannya cukup sampai sini ya. Materinya sampai sini saja. Wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Kemudian contohnya bisa aslama, yuslimu, amana, akhraja, anzala, ab'ada tadi ya. A'ta, misalnya kalau mau ngambil mu'tal akhir, enggak masalah. Kemudian yang lainnya. Silakan, ada pertanyaan? Ini kalau berupa kitab yang susunannya seperti tabel-tabel dari saat ini, kitab yang mana saja? Enggak ada. Ini anak kan pegang yang tulisan apa? Hasan bin Ahmad ya? Hasan bin Ahmad? Mana? Coba lihat. Ada fotonya enggak, Pak? Ininya apa namanya itu? Susunannya lain ini. Coba kalian lihat, Pak. Foto coba. Gimana caranya nih? Foto-foto ke grup. Kirim ke grup. Foto kirim ke grup. Ininya, apa bukunya ya, Sob ya? Nah, pembahasannya, dalamnya.
melihat. Ini kalau bisa kita bukukan bagus juga ya ini. Ana iya maksudnya gitu. Nah. Ana mau ini digabungkan nanti sorof nahunya sama ini. Soalnya ini semua udah rangkuman, rangkuman benar-benar rangkuman yang penting sekali. Itu Ustaz. Enam. Enam. Tapi sesungguhnya maksudnya kan kalau yang tabel Ustaz kan berdasarkan domair agak urutannya kayak nyaman gitu ya kalau ini iya. Kan apa nih urutannya? Coba halaman halaman pertama Pak. Ini buku yang anak jilidnya coba jilidnya Pak. Ini buku yang anak punya kan ini. Taslif amsilah taslifiyah kan ya? Oh, kitab yang ini. Hampir sama pembahasannya ya. Ya cuma ininya beda apa? Bukan berdasarkan domir urutan-urutannya. Ini ke samping. Ini ke samping. Samping saja. Nah. Sama dengan Amsilah Tasrifiyah, buku yang Anda gunakan ini. Sama. Cuman ke sampingnya, ke bawahnya enggak ada yang membahas. Biasanya di ujung-ujung kalau begini biasanya di buku ujung-ujung buku. Sama. Nah. Soalnya selasil masih 6 sama. Enggak jauh beda saya. Ini kitab ini sering Anda lihat. Cuman Anda enggak tahu dalamnya. Tapi yang Anda gunakan yang ini. Ini gunakan ini sudah simpel, cuman ini juga sama. Jadi awal-awalnya seperti yang Bapak foto tadi, awal-awalnya ya. Kemudian akhir-akhirnya baru ke bawah. Kalau akhir-akhirnya ke bawah seperti ini misalkan fa'ala fa'ala. Fa'ala fa'ala fa'alu sampai ana nahnu, cuman enggak disebutkan wa hum hum ya. Cuman enggak disebutkan wa hum hum. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bikin buku nih ya, ini bisa bikin dirangkum gitu. Jadi materi pembelajaran nanti insyaallah. Baik, silakan sampai sini dulu pelajarannya. Ada pertanyaan lagi silakan. Silakan bebas. Cukup dulu ya materinya, cukup dulu. Satu aja cukup nih. Cukup, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan ya masalah. Cukup saja. Oke, ya. Tidak, kalau gitu berarti kita cukupkan saja untuk malam ini. Insyaallah pekan depan kita teruskan ke pelajaran penahu ya. Apa? Pekan depan. Setelah sholat penahu. Penahu ya. Iya. Penahu. Nah, baik. Dah kalau gitu kita cukupkan untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.